Halo, saya Happy, pekerjaan sebagai admin di website undas.co. Saya pesen ini, nama makanannya Tom Yum Fried Fries. Hai, aku Marsha, aku di undas.co sebagai general affair of fries. Halo. Hai, aku Marsha, aku di undas.co sebagai general affairs. Dan sekarang aku mau nyobain chicken cordon bleu-nya double X. Hai, saya Dede. Saya penulis di undas.co. Dan kali ini saya disuruh untuk nyobain makanan di double dips. Dan saya milih Archipelago Fried Rice. Halo, saya Julia Rahmanisa, owner Moi Coklat. Kita lagi di double dips. Saya lagi nyobain menunya double dips. Namanya double dips baked rice cream. Halo, saya Sentina dari Mama Feeling Scanner Noise Samarinda. Saya ada di double dips dan malam ini saya pesan apa nih? Tomato and mushroom soup. Mau dimakan? Dia creamy gitu ya. Panas. Enak. Enak sih. Bumbunya beda kayak nasi goreng yang biasa di Samarinda gitu. Lebih kerasa rempah. Maaf, nggak tahu rempah yang kayak apa. Enak. Karena basically saya memang lapar. Dan kedua, rasanya pedas. Dan kebetulan saya juga suka pedas. Enak. Dagingnya empuk. Bumbunya juga meresap. Kayaknya ada campuran ini deh. Apa? Jeruk nipis. Jadi ada asam-asam jeruk nipisnya gitu. Kita coba pakai mushroom. Meskipun beda sih sama digambar. Digambar kan pakai mayones tuh ya. Di sini cuman plain. Rasanya itu enak banget. Creamy. Pakai nasi. Ada smoked beef-nya. Cepat, eh. Udah. Kerupuknya kurang. Kamu pakai kerupuk udang. Udah. Makan aja dulu. Makan dulu. Enak. Dok, ini sampai kapan, dok? Apa maksudnya? Aduh, kamu rasanya jadi apa ya? Anjir! Semua orang enak deh, gak tau sekarang jadi apa nih. Cobain aja dulu, siapa tau nambah enak. Oke, okay, challenge-nya adalah kecap manis. Oke, ditambah susu kental manis. Ini apa namanya? Jangan dicampur sama caca. Kok mati? Buahnya gitu. Kebanyakan mayonesnya. Hilang. Rasa nasi gorengnya hilang.
Air. Air. Ah. Karena Indonesia ya nggak bisa lepas dari kecap manis gitu. Challenge-nya aja kecap manis. Kok enak sih? Kok enak sih? Gak apa ya kok? Ternyata enak dikasih kecap manis. Kan gara-gara ada di selai ini rasanya jadi aneh. Pertama, selainya bentuknya kayak mencret. Kalau kamu makan nasi pakai selai, anggap aja kamu lagi makan nasi basi. Udah lenyek kumpulannya, gak cocok sama sekali ditambahin susu manis. Mending lebih mending saus sambal kali ya, daripada susu kental manis. Kalau cewek pasti, ah oh, nanti gendut, ah oh, nanti gak cantik. Enak? Enak banget. Kayaknya bisa jadi menu baru deh. Bener. Jadi kayak tomat sama coklat. Ya enak banget sumpah. Atau barangkali mau ditambahin tantangan lain juga saya berani. Enak banget. Enak banget.